Assalamualaikum semuanya. Ngomong-ngomong, sebentar lagi udah mau Ramadan aja nih teman-teman. Gimana kalau kita bikin amplop buat ngasih saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita gitu? Nah, di sini amplop yang kita bikin itu sangat mudah. Bahannya cuman kain flanel sama pernak-pernik doang. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, langsung aja kita bikin flanelnya seperti ini ya. Kita potong, lalu kita kasih pita di pinggir-pinggirnya. Tapi kalau teman-teman nggak ada pita juga nggak apa-apa, nggak pakai ya. Nah, kita lem-lemin deh si pitanya ke flanelnya seperti ini. Udah jadi seperti ini, tinggal kita lipat dah menjadi tiga seperti ini ya. Terus setelah itu kita lem biar nempel gitu seperti ini. Nah, setengah aja kita lemnya. Di atas ini biar bisa nempel seperti ini. Kita ukur-ukurin dulu dah. Setelah itu kita lem tembak, lalu kita tempelkan. Nah, terus selanjutnya kita kasih nama deh biar kagak ketuk sama yang lainnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk langkah yang terakhir tinggal kita kasih hiasan aja ya teman-teman. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Selamat mencoba ya.